lepas joknya dulu, guys. Ya, lanjut ini untuk kali ini kita akan copoti semua joknya ya. Terus nanti kita akan coba bersih semua dalam-dalamnya ini. Jok sudah terlepas. Nah, ini jok sudah terlepas. Nah, ini isinya. Ya, kita bersih-bersih dulu itu ya. Ada yang kropos-kropos juga kita beresin dulu, guys. Kroposnya nanti kita akan tambal-tambal dengan fiber nanti. Jadi fiber, resin, tapi sebelumnya kita akan bersihkan dulu semuanya. Ya, karat-karatnya nah kita cuci bersih semuanya. Keliling ini ya. Lalu setelah itu baru nanti kita lapisi dengan aluminium foil ya sebagai insulation.
Ini selain tujuannya membersihkan, selain untuk membersihkan kotoran, juga kita melihat potensi keropos. Jadi nanti kalau yang keropos kalau seperti ini nih, kita nanti tambal. Mas, awas mas, Cici. Untung sabun apa? Kira gitu ini selang. Lanjut ya, nanti kita akan memberesi yang kropos-kropos itu yang di dalam decknya ya, atau kabin. Nah ini yang perlu disiapkan nih. Aduh, ada apa? Nah yang pertama ini saya siapkan fiber, karena rencananya itu nanti saya akan buat fiber ya mat dengan ketebalan 300. Terus nanti ada ya resinnya sih bebas ya, yang put bening atau yang berwarna, terus katalis, terus juga ada kuas, nanti juga ada perlu wadah. Nah yang nggak kalah penting ini ya, kopinya ini jangan lupa. Oke ya, ya sudah siap bahan-bahannya, nanti akan kita mulai untuk penambalan ya. Ini yang kropos-kropos ini kita akan tambal ini ya. Saya sengaja memang nggak menambal pakai plat karena
biaya yang cukup. Mungkin nanti kalau pakai plat ini semuanya ini jadi apa namanya, dibongkar itu. Tapi saya rasa ini memang sedikit ya, tidak terlalu parah, jadi nanti ditambal pakai fiber aja. Nih, yang kropos-kropos ini, nah itu ditambali pakai fiber aja, cukup lah. Ini sebelah sini juga ada sedikit-sedikit itu. Nah ini juga kita akan tambal pakai fiberglass. Yuk kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ya, kita racik dulu ini bahan-bahannya. Ada resin ya, resin kita tuang dulu. Sedikit aja dulu ya, cukup lah. Nah, kira-kira segini dulu. Nah, ini ada katalis. Campurannya sih jangan terlalu banyak katalisnya, cukup beberapa tetes aja lah biar nanti mengeringnya cepet. Ini cukup lah, hanya beberapa tetes aja. Aduk-aduk. Udah, yuk kita langsung aplikasikan. Kita aplikasikan sini. Mau bantuin? Mau. Ayo sini. Nah, itu kita siapkan mat ya. Gunting jangan lupa. Nah, ini sebelumnya kita akan oles-oles dulu. Saya boleh ikut? Ya, silakan ikut. Panas di sini dulu. Tidak apa-apa. Oles-oles dulu. Ya, kita ini memang kemarin sudah kita bersihkan ya. Jadi itu di oresin saja seperti ini. Ini sebenarnya juga resin bisa buat anti karat ya. Jadi ini untuk pelapis. Tunggu. Ini terbuat dari apa? Sesuaikan. Nah, seperti ini. Dipaskan ya, guys. Nanti kita aplikasikan seperti ini, guys.
kita yang bikin proxy kan lebih lagi jadi kali terus yang ketiga ini yang ada ke bawah sini. Ya, ini seperti transparan. Padahal kita udah, nah ini yang bolong-bolong ini nanti kita tebelin lagi kalau udah kering. Thank you.
Thank you.